Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Syahese, di mana di sini Syahir memotong rambutnya sama dengan Ayu Ting Ting. Pasca dikabarkan batal menikah dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting memotong rambutnya lebih pendek dan berwarna lebih terang. Entah itu buang sial atau lebih menunjukkan kehidupan yang baru dengan rambut yang baru, pesona yang baru dan serba baru, tapi di sini ada kemiripan dengan Syahersha. Tidak lama dari Ayu Ting Ting memotong rambut, Syahersha pun memotong rambutnya lebih pendek. Dan kesamaan yang lain di sini, Ayu Ting Ting memakai baju warna putih dan Syahersha pun demikian. Dua-duanya memposting di akun media sosialnya masing-masing. Tanda tanya besar bagi para fans, apa maksud dari Ayu Ting Ting dan Syahersha? Apakah kebetulan ataukah ketidaksengajaan? Kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya. Semoga diberikan kebahagiaan dengan pasangan masing-masing. Doakan saja Ayu Ting Ting, semoga kelak mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah pilihkan. Insya Allah jodoh terbaik akan datang dalam waktu yang tepat dan orang yang tepat pula. Di sisi lain ada informasi terbaru di sini dari akun Instagram Brata Kartasasmita. Di sini Brata memposting sesuatu yang membuat para sahabat Ayu Ting Ting merasa bahwa doa tersebut ditunjukkan kepada Ayu Ting Ting. Di sini Brata membuat sebuah status, aku tidak pergi, aku masih di sini. Saya masih di sini, saya tidak pergi. Hanya saja saya sengaja mundur beberapa langkah untuk memberimu ruang untuk melangkah. Saya tidak berhenti peduli, hanya saja saya hanya memperhatikanmu dari kejauhan. Sedikit gambaran dari akun Instagram Brata Kartasasmita. Serta status tersebut langsung dibanjiri komentar para fans. Dari Ella sayang Umi, cinta diam-diam itu hanya pepesan kosong. Yang cinta tapi pura-pura kuat, cinta dalam diam itu cinta dalam taat. Tetaplah selalu support orang yang kamu cintai. Brownies lover C, gak mau dipepet nih bang. Kemudian dari Setarwati, duh kepo aku, buat siapa ya, maju dong untuk mencoba lebih dekat. Jerat Tunisia, sweet banget kamu tuh mas, tetap baik ya apapun keadaannya. Kemudian selfie, semoga Teh Ayu melihat ini dan mengerti. Kemudian dari Imar Hayus, buat siapa sih ngomong gitu, buat Ayu ya, aku setuju, cepet bang ngomong sama Ayu, jangan diam saja. Tahu gak sih dengernya itu meleleh. Wow, para fans semuanya berprasangka bahwa status data tersebut ditujukan kepada Ayu Ting Ting. Semoga Ayu Ting Ting mendengar semua pesan dari Brata Kartasasmita yang ditunjukkan untuk Ayu Ting Ting. Siapapun gadis yang dituju oleh Brata, semoga dialah yang terbaik. Kita doakan saja semoga mereka semua bahagia selalu dan selalu diberikan keberkahan baik rezeki maupun dalam pekerjaannya. Oke, untuk Ayu Ting Ting, Brata Kartasasmita maupun Syahersha, semoga diberikan keberkahan, panjang umur dan murah rezeki. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.